lambungmu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosa.
Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasamu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerahmu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasamu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerahmu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Harapanku.
Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun kita berada sama-sama. Pagi ini mari bawa hati kita yang penuh ucapan syukur untuk beribadah kepada Allah yang kita sembah, yang kita kasihi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Glory. Oh, kami bawa pujian kami hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang perkasa. Haleluya, Yesus. Ajaib bagiku Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi Mari naikkan hati kepada Tuhan kita yang luar biasa.
Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber. Na 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 na
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku
Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yang kami andalkan.
bersamamu Tuhan. Jiwa kami tenang di dalammu Tuhan, karena kau sumber kehidupan kami, engkau sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Allah yang kami percaya, kami yang teguh, sumber pengharapan kami, Allah kami yang hidup, Allah yang beserta dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Sungguh hati kami tenang dan tenteram, karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang memegang hidup kami adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang nyata dalam kehidupan setiap kami, Allah yang ada di setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan yang dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang kami tinggikan dan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Terima kasih sekali atas pimpinan kebaikan Tuhan. Kami boleh berjumpa di atas mimbar ini, tapi di tempat mana, di mana Anda berada. Saya tahu memang ada gap ya, ada kesulitan. Memang kalau korban tidak menghadapi orangnya itu sendiri, memang ada kesulitan. Tapi semoga kami sama-sama hidup di dalam roh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ya, saudara sekalian, tahun yang baru ini biarlah kami memikirkan hal-hal yang Tuhan pikirkan bagi kami. Jangan memikirkan yang lama-lama terus berkecimpung, berputar-putar terus di situ nggak pernah keluar-keluar. Nah, aku mengambil dari kitab Petrus ya, baik 1-2 Petrus, itu menggambarkan perjalanan Petrus mengikut Yesus pada akhir-akhir stepnya. Saudara tahu, Petrus adalah murid Yesus yang tadinya cuma seorang penangkap ikan ya. Terus ini dia nggak pernah nulis surat yang lain. 1-2 Petrus ini adalah tulisan dia. Bahkan yang kedua itu banyak bagian yang gaya bahasanya agak sedikit berubah. Rupanya dibantu oleh Silvanus. Silvanus itu teman baiknya si Paulus. Ya, saudara, aku melihat 1-2 Petrus itu semuanya firmannya mempersiapkan hidup kami akhir-akhir makin sulit ya. Demikian juga sekarang kita juga makin sulit kan. Banyak hal yang tak terduga terjadi. COVID ini sudah membuat orang pusing ya. Tak terduga sini sakit, situ mati. Ya sini bangkrut, ya sana cerai. Gitu? Banyak kesulitan. Ya sekolah pun sulit, gereja pun sulit melaksanakan penggembalaan atau pelayanan-pelayanan. Tapi saudara sekalian, inilah yang namanya akhir zaman. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengatakan firman Tuhan itu makin enak. Semua di dalam Alkitab, firman Tuhan menjelaskan bahwa akhir-akhir zaman itu hidup makin sulit, makin berat, makin bahaya, dan makin menakutkan. Itu semua. Nah, saya mengambil dari Petrus, kita boleh belajar hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan. Nah, saya berikan tema khotbah saya adalah jangan tergelincir jatuh dalam kebenaran. Jangan tergelincir jatuh dalam kebenaran. Saudara kira-kira nangkep tema ini? Saudara, lebih baik Anda tidak pernah kenal kebenaran daripada Anda kenal kebenaran tapi Anda tergelincir jatuh. Apa artinya? Enggak melakukan dan enggak sadar enggak melakukan, bahkan Anda sendiri nanti menghujat
firman atau mengolok-olok mana-mana. Nah, ini Anda namanya tergelincir jatuh. Dan ini paling banyak di gereja, di dalam gereja, bukan di luar. Karena orang di dalam gereja biasanya mengatakan sendiri tahu kebenaran, dengar kebenaran, bahkan ngajar kebenaran. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda sedang tergelincir jatuh. Ya, saya tidak mengatakan gereja yang mana, Anda dengarkan aja firman ini. Ya, saya mengambil dua bagian, yang satu 1 Petrus dari pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Dan tadi nanti ada 2 Petrus ya, nanti juga dari ayatnya yang itu. 2 Petrus nanti saya bacakan juga. Ada sedikit ya, tidak banyak. Bahkan nanti ada di Kisah Rasul-Rasul. Ini dulu ya, saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11 ya. Saya bacakan saudara, kalau bila perlu teman kami ditayangkan aja supaya Anda ikut ya. Jadi aku baca yang di bunga itu 3, 4, 5 itu petunjuknya ya. Jadi 3 itu di mana? 3 itu di sebelah, kalau saya sebelah kiri atas ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ini saudara jelas bahwa kita dipanggil oleh kuasanya yang ajaib untuk hidup saleh ya. Lalu ayat keempat di sebelah sini ayatnya ya, dengan jalan itu ya, jalan pelajaran hidup saleh itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi ya, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Jadi selanjutnya ini Anda akan diajarkan janji-janjinya Allah yang akan mengajak Anda memiliki kodrat ilahi, kodrat sifat tabiat Allah. Kita manusia, Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Manusia tukang dosa, Allah paling suci. Nah ini sulit sekali kalau disatukan. Tetapi ajaran 2 Petrus ini mengajarkan kita manusia yang banyak dosa bagaimana mengambil bagian kodrat ilahinya Allah untuk menjadi milikmu. Ya, ini yang dimaksud. Ya, kemudian ayat yang kelima di bawahnya, ya, lima itu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, orang Kristen selalu mengaku dirinya orang yang beriman, betul enggak? Beriman kepada siapa? Ya, beriman harus mengatakan beriman kepada siapa? Ya, jangan bilang aku beriman pasti aku sukses, aku beriman pasti aku tahun yang akan datang pasti gini. Itu salah iman, itu berharap. Ya, kalau beriman itu yang bisa diimani hanya Allah, hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus. Kita beriman, berharap di dalam Dia, Dia yang menganugerahkan kita semua. Ya, jangan gampang-gampang mengatakan masalah. Oh ini, asal beriman, ayo kita imani pasti sembuh. Ayo kita imani pasti sukses. Itu bukan imani. Ya, itu keyakinan dan pengharapanmu. Jadi saudara, jangan sekali-sekali berpikir bahwa aku menjadi orang Kristen, makin jadi Kristen makin sukses karena semua aku imani sukses semua. Justru itu salah, saudara terjebak
akan pencobaan-pencobaan iblis. Dapatnya iman palsu. Bukankah saudara sering dengar temanmu, imani aja, pasti sukses, imani aja, pasti sembuh. Allah tidak menjanjikan imani akan masalah soalmu. Allah menjanjikan imani akan kasih Yesus, kuasa Yesus, kasih anugerah Yesus yang membuat kamu sukses atau sembuh. Amin. Jadi harus jelas gitu. Saya menjadi orang Kristen bukan makin jadi Kristen makin enak tinggal diimani semua. Jujur saya katakan, saya menjadi orang Kristen makin tidak mudah karena saya harus pertanggungjawabkan semua di depan Tuhan. Ya. Makin tidak mudah ya karena rambu-rambunya untuk saya bisa berjalan iman tidak tergelincir jatuh di dalam iman atau menjual iman murah-murahan, mengobral. Nah, ini hati-hati saudara, mimbar sering mengobral iman sehingga jemaatnya dapat iman palsu karena dapat barang dari obralan. Saudara, imanmu itu harus ditambah kebajikan, kebajikan harus ditambah pengetahuan. Lihat saudara, masih ditambah lagi setelah yang kelima, keenam, dan kepada pengetahuan, ya, ditambah apa? Penguasa diri, ya, kepada penguasa diri ditambah ketekunan, kepada ketekunan ditambah kesalehan. Coba saudara, ini namanya pertumbuhan iman. Ya, ayat 7, dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, ini yang menjadi Kristen. Kristen itu apa? Kasih. Kasih itu bahwa Yesus mengasihi aku mengasihi dia, aku harus mengasihi semua orang. Itu lambang, itu hakiki, itu yang sungguh orang Kristen. Yang pintar ngomong tidak ada kasih yang nyata kepada sesama dan kepada Tuhan, itu bohong-bohongan semua. Betul saudara? Nah, zaman COVID, zaman sekarang ini adalah zaman anak-anak Tuhan berkesempatan banyak untuk menyatakan kasih yang sejati. Kasih yang tanpa pamrih. Ya, tidak perlu saya katakan banyak kesempatan. Ya, daripada yang lain-lain Anda tidak mudah masuk. Sekarang di sono sini bencana, oh Anda gampang masuk kok. Ya. Ini kesempatan. Nah, selanjutnya ayat 8, 9, 10, 10 dan 11. 11 itu sebetulnya adalah tambahan. Silakan. Ya, yang kayak tangga itu. Ayat 8 berkata mengatakan, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus, ya. Itu ayat yang ke-8. Jadi kita mengenal Yesus bukan kenal untuk otak, pengetahuan, untuk apa, tapi kenal Yesus untuk menyatu, untuk menjadi milik kodrat ilahinya. Yang ke-9, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini yang saya tadi katakan, tergelincir dalam kebenaran. Ya, kalau kamu melakukan, kamu tidak akan tergelincir sekalipun mungkin tidak sempurna. Ya, tapi kalau tidak pernah mau melakukan, akhirnya Anda sebetulnya tidak punya, mengaku punya. Ya, ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki apa
kerajaan kekal. Saudara dan saya jadi orang Kristen, tujuan terakhir itu masuk kerajaan kekal. Ya, kalau bukan itu Anda sia-sia, karena dunia ini enggak ada yang kekal. Ya, semua tidak akan kebawa. Ya, kecuali janji Allah ini, kau masuk kerajaan kekal bersama dengan Kristus Allah Bapa, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini yang ditulis oleh Petrus, sudah mengungkap seluruh ajaran Alkitab. Ya. Nah, saudara, Petrus, aku tadi sudah katakan kan, Petrus itu seorang apa? Nelayan, ya. Kayaknya bukan orang yang wah-wah gitu ya. Tapi dia mengikut Yesus dengan nabrak aja ya, banyak salahnya, banyak ceroboh, banyak bego-begonya deh ya, pokoknya di pelajarannya, ajaran Petrus. Tapi dia pada akhir hidupnya dia perubahan total. Ya. Mengapa bukannya yang lain-lain yang dipakai pada waktu hari Pentakosta, justru Petrus. Ingat, setelah Yesus naik surga, Yesus menjanjikan bahwa aku akan kembali, ya, seperti engkau melihat aku naik. Tapi sebelumnya Yesus juga berjanji, aku akan turunkan Roh Kudus. Nah, mereka tunggu di Yerusalem, datang Roh Kudus. Ya, ada di Kisah Rasul-Rasul pasal 2, ya, turunnya Roh Kudus. Nah, dengan gegar gempitanya itu luar biasanya, orang-orang yang mendengar suara yang hebat besar dan turunnya Roh Kudus pada datang ke Yerusalem mau melihat ada apa yang terjadi. Saudara tahu ada apa yang terjadi? Turunnya Roh Kudus. Ada mujizat besar terjadi di sekitar Yerusalem. Ya, ada 13 orang dari negara-negaranya yang ikut melihat, menonton, ya, turunnya Roh Kudus. Di sini saudara sering baca, ya, yang akan saya bahas bukan fenomenanya, akan aku bahas adalah ajarannya. Ya, fenomenanya itu tidak dibahas. Ya, karena itu sering dibahas di mimbar. Apa? Akhirnya orang-orang Yahudi sendiri ketakutan. Loh, Yesus yang baru kami salibkan, oh, ini yang menurunkan Roh Kudus. Oh, ini yang bikin ini si Petrus, si bego, si tukang nelayan ini kok bisa kobah kayak gini, bikin orang tobat semuanya. Lah, ini dari mana? Makanya mereka datang tanya Petrus, Petrus, lalu kita harus buat apa? Orang-orang ini merasa dosa, merasa guilty, merasa bingung. Gitu. Terus jawab Petrus apa? Kisah Rasul pasal 2. Ya. Ayatnya yang 36-37. Ya, apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 36, sekarang 37. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, ya, hati mereka sungguh terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kita perbuat nih? Ya, rasa dosa, rasa salah. Ayat 38 jawabannya. Ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Setelah itu, apa? Untuk pengampunan dosamu. Terus setelah itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada tiga hal, saudara. Bertobatlah. Kedua, dibaptis. Ketiga, terima Roh Kudus. Saya ingin tanya saudara, itu dasar iman. Nah, ini benar enggak? Tangga yang 1, 2, 3 sudah lewatin belum? Bertobat, dibaptis, terima Roh Kudus. Itu dasar iman. Kalau Anda tiga ini masih bingung-bingung, ya, masih tawar-menawar, Anda
dasar iman belum dapat loh. Jangan bilang mau dapat pengharapan. Jangan harap masuk keluarga Allah. Itu kan rumah gede, itu kan keluarga Allah. Saudara lihat enggak? Pengharapan itu yang kita sekarang hidup di gereja. Itu hidup gereja, hidup keluarga Allah. Setelah itu baru kamu mati disambut oleh Yesus. Ya tahu, di dalam kemuliaan. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara ketemukan enggak dalam gambar saya? Ketemu? Oke. Singkat ya, saya jelaskan. Bertobat apa? Bertobat itu ya yang dulu ke kanan, sekarang ke kiri. Jangan ikuti yang lama. Yang salah-salah-salah dibuang semua, sekarang cari yang benar-benar. Itu namanya bertobat. Nah, saudara, setelah orang perkenal Yesus, itu tuntutan pertama itu bertobat, berubah. Yang dulu benci Yesus, yang dulu tidak kenal Yesus, yang dulu mencemooh, mengolok-olok dan sebagainya, itu harus dibuang. Nah, ini khusus untuk orang Yahudi, saudara. Zaman itu kan orang Yahudinya lagi apa? Menyalibkan Yesus kok. Marah kok Yesus dikatain apa? Orang kerasukan setan, betul enggak? Sampai kasarnya seperti itu. Jadi mereka harus bertobat, tinggalkan hidup agamamu, mawi lamamu. Karena mereka semua kan orang Farisi, orang Saduki, ya. Semuanya pegang Taurat, Tauratnya 10 hukum. Kamu bilang aku dosa, aku enggak merasa berdosa. Kan gigi ganti gigi. Mencuri sudah tak ganti. Ya, apa dosa saya? Nah, itu orang Yahudi. Dia enggak bisa karena dia ikuti Taurat semua. Apa? Menanduk orang. Udah tak ganti, ya ta? Semua udah tak ganti. Nah, mereka menganggap sudah diganti itu udah enggak ada dosanya. Saudara, ini perjanjian lama dan perjanjian baru, perbedaan yang terbesar. Karena perjanjian lama tidak ada pengantara Yesus Kristus. Nah, Yesus datang untuk menjadi pengantara itu. Itulah sebabnya tidak begitu mudah untuk mereka menerima pengantara Yesus yang disalib itu. Sehingga Yesusnya mesti disalib. Ya? Karena mereka hidup di dalam letterless semua. Ya. Memang tidak mudah. Ya ta? Nah, pertobatan yang dijelaskan oleh Yesus ya kepada Nikodemus ya, itu sekaligus dengan dibaptis dan baptisan. Pada waktu Nikodemus seorang guru, guru agama loh dia, orang berpangkat loh, tanya Yesus, aku tahu Yesus, kamu pasti dari Allah. Kalau enggak dari Allah, tidak ada orang bisa buat mujizat sebanyak kamu. Nah, terus Yesus bilang, apa yang kamu tanyakan? Bagaimana supaya aku bisa masuk kerajaan surga? Yesus bilang, lah kamu tuh ahli agama, guru agama, kok enggak tahu masuk kerajaan surga? Lalu masuk mana? Nah, enggak bisa jawab. Yesus bilang, yang dilahirkan dari daging, daging pula. Yang dilahirkan dari roh, roh pula. Engkau harus dilahirkan kembali. Bingung lagi orang itu, apa sih artinya? Nah, dahulu itu semua agamawimu. Sekarang kamu harus mengalami pertobatan yang diterangi oleh Roh Kudus, yang kemudian disahkan oleh baptisan. Nah, ini kata gamblangnya. Tapi bagi si Nikodemus zaman itu sulit mengertinya. Ya, bagi dia itu sulit banget. Tapi untungnya ya dia bisa menerima Yesus. Dia akan bilang, aku udah tua, bagaimana masih lahir kembali? Nah, itu dijelaskan, saudara. Jadi pertobatan dan baptisan dan lahir kembali itu tidak bisa dipisah. Kalau dipisah akhirnya tidak benar semuanya. Ya, kalau ada orang bilang, aku mau bertobat, lahir kembali enggak? Aku mau bertobat, mau dibaptis? Gitu. Ya. Nah, soal dibaptis, mau dibaptis percik kayak mau dibaptis ke selam kayak masuk Sungai Yordan, bagi saya aku tidak bicara di sini tentang cara. Aku mau bicara tentang pengalaman pribadi dengan Kristus. Cara itu bagi saya
Karena Yesus sendiri tidak membaptis orang. Kalau Yesus baptis orang, hari ini ikut Yesus semua. Yang membaptis orang kan Yohanes Pembaptis, membaptis Yesus. Setelah itu dia ngomong, hari ini aku membaptis dia, tapi satu hari dia akan membaptis dengan roh dan api, api dan roh. Setelah itu apakah ada Yesus membaptis dengan api dan roh? Dia tidak lakukan membaptis api dan roh, tapi cara dia bicara dan mengajar itu sebetulnya api dan roh. Orang dibakar habis, orang dirubah rohnya seperti Nikodemus gitu. Tidak fenomena yang seperti yang harus dilihat. Kalau semua orang udah bicara sama Yesus, dia kena api dan rohnya Yesus. Langsung dia berubah seperti siapa? Sakius yang tadinya pemeras. Akhirnya dia kena api dan rohnya Tuhan Yesus. Dia bertobat dan rohnya mau cari yang benar. Makanya dia hari ini Yesus nginep rumah dia, besok dia pasang reklama, siapa-siapa yang pernah saya peras duitnya, ya saya akan kembalikan 4 kali. Aduh, pertobatan luar biasa, dia siap miskin loh. Yalah, ini namanya api dan roh. Perubahan total terjadi kepada murid-murid, kepada setiap orang yang berjumpa. Ya, di dunia ini Yesus ada hal-hal yang tidak pernah lakukan, sehingga kita tidak usah perdebatan akhirnya. Yesus tidak pernah baptis orang, istilah baptis itu. Yesus tidak pernah menulis sebuah buku, atau buku apa kek, buku etika kek, buku teologi kek. Yesus tidak pernah bangun satu gereja, benar? Kalau ada hari ini semua gampang gak ikutin dia semua. Dan itu diberikan kepada murid-murid dan kita-kita ini. Itulah sebabnya jangan berebut, jangan berdebat, jangan saling menjatuhkan gitu loh. Gereja mau bentuk apa kek ya, jangan saling menjatuhkan, tolol. Ya termasuk denominasi, termasuk cara baptisan. Oh enggak, kamu tidak dibaptis selam, kamu baru cuci muka, belum mandi. Aku yakin lu nanti di surga enggak ditanya, kamu gereja anggota mana, dibaptisnya pakai apa, enggak akan. Yang ditanya hubunganmu dengan Kristus. Ya, yang ditanya apa yang kau perbuat untuk Kristus. Bukan yang hari ini didebat-debatkan di permukaan bumi ini. Jangan salah, kita adalah kesatuan tubuh Kristus. Saling menopang, saling mengisi. Ya. Jadi saudara, 3 ini adalah step pertama, adalah dasar iman. Ya, harus bertobat, harus dibaptis, disahkan secara aturan agama. Dan terima Roh Kudus. Saudara, lihat lagi 2 kali kata-katanya apa itu? Terima Roh Kudus. Apa itu? Terima Roh Kudus. Ya, tidak ada bilang dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada bilang harus bahasa roh, hati-hati ya, jangan ditambahin. Terima Roh Kudus. Ya, saya melihat Petrus pada waktu pergi ke rumahnya Cornelius gitu. Cornelius itu kafir loh, latar belakangnya apa nggak tahu, tapi Tuhan suruh dia pergi situ. Akhirnya Petrus, aneh, baru saya khotbah belum selesai ini sudah terima Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah turun. Dan mereka mengucapkan bahasa yang aneh, yang Petrus bilang, wah ini bahasa yang tidak dikenal, yang sekarang disebut bahasa roh. Tapi tidak diajar sama Petrus itu, ayo gini-gini. Itu semua lawatan dari Roh Kudus. Jadi saudara, terima Roh Kudus. Hasil lawatan Roh Kudus itu bentuknya apa? Silahkan. Ngerti? Bentuknya mungkin bahasa roh, bungkutnya mungkin kamu bisa berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan, silakan, gitu. Jangan dipatok satu nanti menghakimi yang lain. Lihat, terima Roh Kudus ya, terima. Tidak ada tambahan yang lain. Ya, itu sebabnya kesatuan tubuh Kristus bisa terjaga kalau semua terima. Ada orang memang nggak bisa bahasa roh. Ya kamu nggak bisa paksa, tapi dia punya karunia lain, ya. Kamu bisa bahasa roh, tapi kamu karunia dia kamu nggak punya.
Ya toh, dan itu semuanya dari inisiatif Tuhan. Kalau dia Tuhan mau kamu melayani seperti apa, Tuhan kasih karunia itu. Maka bilang terima Roh Kudus, saudara. Ya, jadi satu dengan lain yang tidak usah ngiri dan enggak usah berantem. Ini dasar iman. Ya. Nah, saudara, setelah itu iman harus tumbuh. Kamu baru di tangga, enggak bisa enggak masuk rumah. Nah, pada waktu kamu masuk rumah, lihat itu tangganya. Step by step ya. Nomor satu apa? Kebaikan. Nomor dua, pengetahuan. Nomor tiga, pengendalian. Pengendalian diri ya. Nomor selanjutnya, kesabaran. Selanjutnya, kesalehan. Selanjutnya, kasih akan saudara. Saudara, paling nyolok bagi orang Kristen, kalau kamu hari ini baru tobat, baru terima Yesus, nomor satu, ada kebajikan. Mulai kamu ingin berbuat baik, mulai kamu tidak ingin berbuat jahat. Itu nomor satu. Benar, keluargamu bisa lihat kamu. Yang tadinya jahat kok, yang tadinya tukang marah, tukang maki-maki. Wah sekarang enggak, ini nomor satu deh, kebajikan. Ya. Kalau Anda kebajikan pun belum, berarti Anda belum. Jangan bilang siap naik lagi, Anda siap jalan terus. Sampai turun pintu yang dibuka belakang itu Anda tergelincir jatuh. Banyak orang Kristen tergelincir jatuh di dalam kebenaran yang dia pintar ngomong, pintar hafal, pintar ngajar tapi tidak dilakukan. Nah itu nanti pengadilan terakhir. Karena pengadilan di surga nanti ada dua macam. Satu pengadilan tentang jasa, ya jasa kerja. Yang dua pengadilan tentang iman. Percaya atau tidak, itu pengadilan tahta putih. Ya, kalau yang namanya tentang jasa itu yang ada di Matius 25, ada tiga macam. Saudara harus tahu, ya, itu semuanya Matius 25 untuk orang Kristen, bukan non-Kristen. Karena Matius menulisnya untuk orang Yahudi. Ya, nah, saya tanya saudara, kalau engkau mau mengikuti kuasa Roh Kudus ya, mulai berbuat kebajikan ya, diem-diem ya, mulai engkau punya keinginan pengen buat yang baik, enggak mau yang salah, Anda ditambahin pengetahuan ya, yang satu kelihatan, yang satu tak kelihatan. Pengetahuan gitu. Itu tambahan loh. Ya. Benar saudara. Itu benar-benar. Kalau Anda pengen buat baik, ya, Anda enggak tahu nih ya. Coba kalau itu di dalam Roh Kudus doa, ntar Anda dikasih pengetahuan gini. Nanti ada lagi yang kelihatan lagi, atau pengendalian diri. Anda setelah punya pengetahuan, akhirnya Anda punya pengendalian diri, ini boleh dilakukan, itu tidak. Itu pengendalian diri yang terbaik. Ya, kalau dulu Anda tukang cerewet di rumah, sekarang bisa malah kurang. Tukang nuntut, sekarang tidak. Bisa kurang, karena itu semuanya pekerjaan dari Roh Kudus. Gitu. Ya, terus ditambahin lagi kesabaran. Otomatik loh saudara, kesabaran itu bukan aku mau sabar, bukan loh. Tapi otomatik gitu. Jadi ada satu orang datang kepada saya, Ibu Fit, saya nih orangnya gak sabaran, sama suamimu aku juga suka tak omelin, anak-anak juga tak omelin. Tapi aku berdoa, Tuhan, aku minta kesabaran kok Tuhan gak kasih-kasih. Aku kalau lihat apa yang gak cocok di mataku, langsung gini, naspling katanya, darahnya naik, pengennya marah. One day, dia sudah berdoa tentang minta kesabaran. Dia berdoa di kamar, dia keluar, ketemu pembantunya, pecahin vas bunga dia yang cantik dan mahal. Brok, dia pengen marah. Dia ingat kata-kata saya, itu sebetulnya tinggal pilihan. Tuhan langsung menguji kamu, kamu minta kesabaran, itu kamu sedang dikasih. Kenapa kamu pilih yang tak sabar? Benar gak? Itu botol pecah di depanmu tuh kamu sedang dikasih sebetulnya. Sekarang praktek.
Oh gitu ya Bu Fit. Benar enggak? Tinggallah, aku kan minta kesabaran. Nah ini kesempatan aku sabar. Jangan marah. Langsung dapat. Kenapa kamu marah lagi? Beratu kamu milih jalannya setan daripada jalan iblis. Semua buah-buahan roh ini tidak ada paksaan, tidak ada manipulasi. Yang ada adalah kesadaran di dalam rohmu. Nah ini saudara, seumur hidup dilakukan namanya pengharapan di dalam pertumbuhan Kristus dan kuasa Roh Kudus. Saudara, inilah gereja. Inilah gereja, saudara. Kalau tidak, Anda baik pembicara baik, penatua baik, Anda jemaat biasa, tergelincir, jatuh dalam kebenaran itu sendiri. Kalau saya seorang hamba Tuhan, yang di mimbar bisa bicara, bertobat, sendiri enggak bertobat. Saya tergelincir, jatuh dulu. Ngerti, saudara? Karena yang menjatuhkan saya, kamu denger. Ya, nanti kalau kamu lihat, hah, Bu Fit modelnya gitu, hah, ngomongnya gini. Kau jatuhkan aku, betul enggak? Aku jatuhin kamu juga. Saudara, di gereja banyak ajaran yang setengah benar, setengah tidak, yang menyesatkan dan nyesati diri sendiri. Mari saudara sekalian, mimbar harus kudus. Berani ngomong, berani lakukan. Setelah itu bisa bersaksi dari kelakuanmu itu. Mau gagal kayak mau sukses kayak. Ya kita kebiasaan suka dengar kesaksian sukses sih. Kesuksesan sukses puji Tuhan. Kenapa yang gak sukses gak berani disaksiin? Kamu tertipu sama iblis. Yang gak sukses ceritain dong. Aku gini. Tapi aku jatuh. Aku gak sukses. Tapi aku minta semua doain saya ya. Supaya aku sukses. Kenapa gak berani? Nah, kalau semua dengerin, wah kesaksiannya semua 100% sukses. Nanti dia pikir, oh gereja ini semua malaikat setannya cuma saya. Udah aku pergi deh. Benar gak? Hati-hati gak? Dia tahu. Nanti dia pikir, ini kumpulan orang malaikat. Aku tak layak, gak mau datang ke gerejamu lagi. Habis kamu kumpulan malaikat, setannya saya. Aku tanya saudara. Gerejamu kumpulan malaikat? Ayo. Gerejamu kumpulan orang munafik? Ayo. Mari saudara. Jangan tergelincir di dalam kebenaran. Ya. Lebih baik Anda tidak tahu kebenaran. Daripada tahu. Tapi kamuflasenya terlalu banyak. Mari saudara, untuk akhir zaman kekuatanmu adalah di dalam Tuhan, iman dan pengharapan itu segitu banyak, saudara. Ya, jangan muluk-muluk. Maka saudara, menurut saya ini Tuhan buka kesempatan. Karena COVID tak berani kemana-mana. Yang harus gencar bekerja adalah penggembalaan. Yang jatuh, yang miskin, yang susah, yang mau bunuh diri, yang apa itu? Kalau bisa dikunjungi, kalau takut itu, ya. Diajak bicara dengan Zoom atau telepon. Ini kesempatan penggembalaan, saudara. Kesempatan menurut saya. Ya. Nah, setelah itu, saudara, coba mari, saudara. Ya. Saudara, yang tadi saya katakan, kalau saudara jatuh di dalam, saudara termasuk tergelincir, termasuk apa? Termasuk disesatkan oleh dirimu sendiri, ajaran yang tertipu. Saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ada 3 macam orang Kristen disebut, benar? 1, 10 dara, 5 bodoh, 5 pintar. Dua-duanya Kristen. Jangan bilang yang bodoh orang non-Kristen, enggak mungkin. Orang non-Kristen enggak ada mengharap menyambut Tuhan. Tapi satu berjaga-jaga, satu tidak. Tapi dua-duanya tidur. Dua macam gereja tidur semua. Lalu siapa yang membangunkan? Yang ada orang bilang itu tukang jaga gereja. Tidak, itu malaikat. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika mengatakan bahwa malaikat
penghulu, malaikat yang membunyikan sangkakala, sehingga orang-orang yang sudah menanti-nanti Tuhan bangkit dari kematian menyambut Dia. Nah, yang ditekankan di sini adakah Roh Kudus, minyak itu. Selagi Roh Kudus belum diambil, saudara, sekarang oleh Tuhan, jangan mengabaikan, ya, semua tindak tandukmu, apalagi doamu, apalagi gerejamu, supaya kamu tidak terjatuh di dalam kebenaran itu sendiri. Ya ta? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aku takut waktunya tidak cukup, ya, jadi aku kasih tahu saudara, sampai perumpamaan yang ketiga aja itu akhirnya kan ada kedua sudah ngomong gertak gigi kan. Jadi saudara, jangan pikir aku sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah melayani, sudah jadi pendeta, aku tidak akan menghadapi tahta putih. Siapa bilang tahta putih untuk orang ini? Percaya enggak, itu terakhir. Tapi tahta ini, tahta apa? Tahta jasa. Ya. Ada saudara. Orang Kristen ada pengadilan, punya jasa enggak? Nah, 2 Korintus pasal 5 ayat 10 saya bacakan. Jangan pikir itu enggak kena, kena saudara. 2 Korintus pasal 5 ya, ayatnya yang ke-10. Sebab ya, sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam dalam hal hidupnya ini, baik maupun jahat. Jadi ini namanya tahta jasa, saudara. Kita ketemu Tuhan ditanya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tahta jasa, bukan tahta keselamatan. Tahta keselamatan, penghakiman itu ada terakhir, tahta putih yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 20. Saudara, itu sebabnya jangan kita leha-leha, tenang-tenang, enggak memberikan respon pada zaman akhir, pada zaman Roh Kudus masih bekerja. Saudara, berapa talenta engkau diberi, ya sebegitu engkau akan ditutup, betul enggak? Pasal 25. Ya, lebih baik kamu punya 1 talenta tapi kau gunakan baik-baik daripada 5 talenta engkau tidak gunakan. Terus terang saudara, aku bilang, Tuhan jangan kasih talenta banyak kalau aku tidak bisa menggunakan, lebih baik 1 aja. Tapi aku gunakan sampai mati. Itu lebih berkenan, saudara. Nah, jemaat, kamu tahu kebenaran? Kamu tergelincir, kamu buka pintu belakang, atau kamu pertahankan sampai ketemu, sampai nanti ke atas itu ya. Karena kami ujung-ujungnya kamu mengasihi Kristus dan mengasihi sesama. Buka itu yang ada matahari, gambar terakhir. Ya, ada saudara. Nah, saudara disambut masuk keluarga Allah, yang namanya keluarga Allah, yang namanya janganlah engkau khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan itu langsung diterjemahkan, jangan khawatir karena ada surga menanti. Enggak ada loh, rumah Bapakku sama surga beda loh saudara. Surga itu ya surga, surga itu ya new heaven and earth yang di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ya dari 8 sampai 11 sampai 13. Itu surga, surganya orang Kristen yang ngomong. New heaven and earth, setelah bumi dihanguskan. Kalau surganya orang agama yang lain ya lain, ya. Tapi ini rumah Bapak. Yang di mana Kristus menanti engkau. Yang di mana anak-anak umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan menanti engkau. Yang di mana ada Elia, Musa menanti engkau. Itu rumahnya Allah sendiri.
Di mana tempatnya? Aku nggak tahu, belum pernah pergi. Nah, di situ Anda melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu sudah di situ, kamu sudah memiliki itu, ya kapan aja melihat kemuliaan Allah itu, lihat gambarnya. Jadi saudara, inilah gambaran yang bisa saya gambarkan di dalam surat tulisan Petrus. Ya, kiranya ini menguatkan kita. Jangan sampai jatuh di dalam kebenaran kita sendiri. Ya, lebih baik kita enggak tahu. Kalau tahu tapi tergelincir itu menyedihkan. Betul, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk gambaran perjalanan orang Kristen pada akhir zaman. Tuhan, iman kami dimulai dengan bertobat, dibaptis, dan terima Roh Kudus. Tetapi semuanya ini tidak bisa take it for granted. Kita masuk di dalam pengharapan, yaitu di mana Tuhan Allah mengizinkan ada rumah Tuhan, ada gereja-gerejamu, ada hadirat Allah, ada ajar-mengajar, ada tempat merealitakan kebenaranmu dan menjadi saksimu. Tuhan, biarlah anak-anakmu yang kebanyakan masih ada di tempat ini, yang masih bergumul di dalam pengharapan, Tuhan, biarlah Engkau menerangi kami, memenuhi kami dengan rohmu, memenuhi kami dengan kebenaranmu, memenuhi kami dengan menjadi saksimu selagi masih hidup. Jangan buka pintu belakang, jangan tergelincir jatuh, jangan belum sampai ketemu kasih Kristus bersama-sama dengan Kristus, kami sudah tidak ada. Jangan ya Tuhan, bangkitkan roh kami masing-masing pada pagi hari ini, sehingga kami akan disambut nanti di dalam kasih Kristus dan kasih sesama, semua bangsa dari manapun di tempat itu. Dan Yesus Kristus akan menyatakan kemuliaannya di tempat itu. Bapa, dunia ini tidak ada yang kami boleh bawa. Dunia ini tidak ada yang bisa mengikat kami. Hanya iman kami kepadamu, hanya pengharapan kami kepada pertumbuhan pengenalan kepadamu, hanya kasihmu yang mulia yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa hamba-hambamu dan anak-anakmu. Biar khotbah hari ini mereka mulai tergugah untuk perjalanan-perjalanan yang belum ditempuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan sendiri. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih akan pengorbanan dari Yesus Kristus serta pertumbuhan pengenalan kepadamu dari Roh Kudus selalu menyertai Anda sekalian di dalam segala situasi dan segala masa. Kiranya Tuhan memberkati Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.